Sekolah Dasar Negeri 2 Kates memiliki berbagai fasilitas untuk mendukung kegiatan para siswanya. Salah satu di antaranya yakni dengan adanya perpustakaan. Keberadaan perpustakaan sangat bermanfaat khususnya bagi para siswa sebagai tempat untuk mencari referensi belajar. Suasana di dalam perpustakaan pun dibuat senyaman mungkin agar siswa lebih semangat lagi belajarnya. Selain perpustakaan, Sekolah Dasar Negeri 2 Kates juga memiliki fasilitas berupa UKS. Unit kesehatan sekolah di SDN 2 Kates ini memiliki peralatan yang lengkap dan memadai. Gak cuma itu loh, bagi siswa yang sakit, langsung mendapatkan pertolongan pertama dengan dibantu tenaga yang biasa disebut dengan dokter kecil. Sekolah Dasar Negeri 2 Kates juga memiliki koperasi siswa, di mana koperasi siswa di Sekolah Dasar Negeri 2 Kates ini menyediakan berbagai keperluan sekolah bagi siswa, mulai dari buku tulis, topi, dan keperluan lainnya. Gak cuma kopsi sobat, Sekolah Dasar Negeri 2 Kates selain memiliki fasilitas berupa ruang pembelajaran dan fasilitas lainnya, juga memiliki fasilitas berupa musola yang biasa dimanfaatkan untuk kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan keagamaan lainnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini untuk ruang kelas, ini di SDN 2 Kates. Ruang yang ada untuk kelas ini ada 6 lokal atau 6 kelas. Walaupun tadi saya sebutkan ada 7, ya ini mudah-mudahan nanti ke depan ada kebijakan atau tambahan dari dinas terkait sehingga kami tidak kerepotan, karena sementara ini lokasi untuk satu kelas tadi rombel di musola, tempatnya di musola. Ya, tapi di situ musola alhamdulillah ini juga kita memiliki musola, perpustakaan juga sudah ada, walaupun mungkin itu secara sarana dan prasarana belum tercukupi semuanya atau belum terpenuhi, tetapi ini alhamdulillah walaupun ada alasan itu kecil, itu kita ada untuk sarana dan prasarana. Dan juga halaman ini alhamdulillah juga tadi peran serta masyarakat sangat membantu sekali untuk pembuatan atau pengadaan paving pada tahun 2014 yang lalu, sehingga halaman kita sekarang ini alhamdulillah terlihat bersih. Sobat, Sekolah Dasar Negeri 2 Kates memiliki kegiatan intrakulikuler yang biasa dilakukan setiap hari Kamis, di mana para siswa melaksanakan sholat duha berjamaah. Selama ini, Sekolah Dasar Negeri 2 Kates telah mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik dari pemerintah maupun wali murid, untuk membangun sarana-prasarana dan fasilitas yang ada di sini. Untuk sarana dan prasarana, ini alhamdulillah di SDN 2 Kates, ini pada tahun pelajaran
kemarin 2016 dan 17 dan juga ini 2017 dan 18 itu dari dana BOS kita sudah mengalokasikan untuk sarana dan prasarana yang ada. Ini termasuk peralatan-peralatan tadi untuk ekstrakurikuler itu kita anggarkan, dan juga kita mendapat bantuan dari peran serta masyarakat yang alhamdulillah di SDN 2 Kates ini peran serta masyarakat sangat mendukung sekali kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di SDN 2 Kates. Ini alhamdulillah untuk peralatan-peralatan mulai dari buku-buku juga itu masyarakat ikut mendukung selain ada bantuan dari pihak pemerintah.